Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi cerita. Jadi teman saya ternyata sudah ada yang budidaya BSF, tapi masih skala iseng. Dalam arti dia sudah bisa siklus, siklus dia tidak terputus, hanya saja hasilnya sangat sedikit karena kurangnya keseriusan dan kesibukan dia yang cukup padat. Singkat cerita, saya dikasih prepupa yang bercampur dengan pupa sebanyak kurang lebih 200 gram atau 2 on. Baru semalam dikasih, saya langsung kasih penutup. Di dalam kardus ini ada prepupa. Dan di sini ada lubang untuk BSF keluar. Dan akhirnya tadi pagi muncullah 4 lalat pertama saya atau 4 BSF pertama saya. 1. Sini ada 2. Dan di sana ada 1. 4 lalat pertama saya. Dan fermentasi saya atau media pancing BSF saya masih belum ada hasil. Jadi menurut beberapa senior di YouTube, terkadang ketika pancingan pertama itu sungguh sangat sulit ya, lama, karena dipengaruhi oleh koloni BSF alam yang ada di sekitar pancingan, apakah banyak BSF-nya atau tidak di sekitar pancingan tersebut. Kedua, dari faktor cuaca, karena dalam kurang lebih 10 hari ini hujan, intensitas hujan cukup deras sehingga cuaca cerah hanya beberapa hari, termasuk hari ini tadi pagi pun sangat mendung. Menjelang sore cukup panas, terik. Jadi saya tidak akan membongkar sampai ini ada hasil. Saya kasih deadline kurang lebih 1 bulan. Karena kawan saya juga pertama kali mancing, dia kurang lebih 1 bulan baru mendatangkan BSF alam. Jadi yang pancingannya belum ada sebulan, jangan patah semangat, terus mancing BSF alam. Tapi jika sudah patah semangat dan ingin beli, silahkan cari referensi penjual yang kompetitif, ada mulai dari harga, kualitas, dan faktor amanah atau tidaknya. Kalau saya tidak akan, untuk saat ini tidak akan beli, karena saya terus pengen coba bagaimana rasanya mendatangkan BSF alam dengan media pancing yang saya buat. Berakit-rakit dahulu lah ya, berenang-renang kemudian, karena skalanya juga masih skala tahap uji coba. Jadi tidak ada salahnya terus mencoba. Kasih tenggang waktu 1 bulan. Karena makanan atau sampah organik di dalam baskom tersebut juga masih belum 100% membusuk. Dan semoga pupa dan prepupa yang teman saya kasih semalam, semoga jadi BSF-nya lebih banyak lagi. Hari ini ada 4. Tidak kurang, tidak lebih, ada 4 BSF yang lahir. Hari ini dia belum saya kasih minum karena saya belum membeli semprotannya. Termasuk kaget juga, tadi siang sudah muncul.
Karena saya pikir masih beberapa lama lagi. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.